Halo teman-teman, sama lagi dengan saya di video kali ini. Nah, saya nak terus memasak ya. Dan masakan kita kali ini guys, pucuk paku. Jadi saya sudah potong bawang dari tadi. Kita masak terus guys. Mantap. Ya, berselera guys. Selera dekat hutan lain, dekat rumah lain. Nah, kalau dekat hutan guys, makan apa saja memang sedap. Ikan masin saja pun. Nah, ikan masin pun sedap. Suasana, suasana dekat hutan memang. Oke. Kita tunggu dulu guys sampai keluar bau baru kita goreng. Wah. Bahan-bahan yang garing. Itu dia guys. Itu dia guys. Tikam nih guys. Tikam-tikam saja. Goreng tikam memang ini. Oke, kita tunggu sebentar. Nanti kita letak air sedikit. Kita letak. Bahan-bahan rasa garam, jangan makan garam banyak guys, guna itu saja. Cukup rasa. Guna cukup rasa, nama pun cukup rasa guys. Oke, mantap. Dia punya wangi, bau, harum yang bahan-bahan sayur ini memang sudah menusuk. Oke, kita letak air sedikit guys biar dia cepat masak. Hit ya. Itu dia guys. Woo. Lepas ini kita orang terus makan guys, ya. Sementara masih panas-panas lagi. Mantap guys. Kacau-kacau lagi. Oke, sudah masak guys. Makan guys. Masuk ke dalam nih. Nampak masih hijau, fresh tuh. Oh, ini ayam masak apa tadi? Kung pao. Kung pao. Oke guys, sekarang sudah sampai masanya untuk kita menjamu selera guys. Sudah ready, sudah boleh makan. Oke guys, kita nak makan sudah lauk ayam kungpau dan pucuk paku. Dan nasi ini dimasak menggunakan kayu api guys. Lama betul saya tak makan nasi dimasak guna kayu api. Memang harum tu. Masak ke tidak ini nasi? Masak, tak patut tak masak tu. Masak ini. Wah. Bau sedap guys. Beras kampung ni lucun. Cium bau. Sedap betul bau dia. Nak kayu makan ni. Makan banyak nanti petang. Malam nanti. Oke. Makan panggangnya. Kita nak makan. Kita berdoa dulu. Dalam Bapa, Putera, Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa di atas rezeki yang Kau sediakan untuk kami berdua tengah hari ini.
Berkatilah rezeki ini Bapak ya. Dengan rezeki ini kami akan memperoleh kekuatan untuk tubuh badan kami dan juga iman kami ya. Dan Bapak, kami berdua berada di sini di dalam hutan ini. Engkau jagalah kami berdua, jauhkanlah hal-hal yang tidak diingini daripada berlaku ke atas kami berdua ya. Biarlah kami berdua enjoy camping trip kami kali ini tanpa sebarang gangguan lah dan hal-hal yang tidak diingini. Oke. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Semua ini kami mohon dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, jom yum. Kita makan. Orang di hutan makan memang menyelerakan. Kung Pao. Guys, pucuk paku guys. Pucuk paku yang masih fresh guys. Jangan makan banyak sangat flavor. Kita nak rasa dia punya freshness itu. Ini ayam Kung Pao. Apa nama Kung Pao itu sebenarnya? Dia punya pes. Pes dia. Banyak lalat sini guys. Cium bau ini semua. Tak apa guys, lalat pun nak makan juga. Oh, aura dia memang lain guys. Ini kalau dia makan di rumah guys, belum tentu habis nih. Nanti kita akan pas makan pergi terjun sungai sana. Berendam sampai ke sini. Guys, untuk trip seterusnya nanti mungkin kita orang kembali lagi ke sini. Tetapi mungkin nak tambah anggota lah. Tambah lagi kemah. Tambah kemah ya. Biar apa tuh meriah sikit lah. Member SCC pun kita orang belum tanya semua. Ini camping trip dan juga mini-mini gathering lah untuk serian content creators WhatsApp group. Nah. Permulaan nih, ini berdua nih, permulaan. Air apa itu guys? Bukan air-air gak? Bukan, air kosong. Empty water, air kosong. Sky water, sky juice water. Alright guys, saya tak nak boring. Bagi teman-teman boring, tengok kita orang makan. Jadi kami makan dulu. Alright, sampai lagi nanti. Okay guys. Kami berdua sudah selesai makan. Sudah kenyang ini. Kenyang ya. Dah. Nih, minum. Lepas ni kita orang nak bersih-bersih ni. Lepas bersih-bersih kita orang rehat sebentar lah. Nanti baru kita sambung buat konten. Tapi cuaca ini nak hujan guys. Kita orang nak berkemah dulu. Hujan guys. Simpan barang-barang dalam kemah. Terima kasih guys sudah menonton.